Sangat beruntung sekali pemirsa, tak pernah terbayang sebelumnya saya bisa bersama kru berada di tempat ini dalam kegiatan Apkasi Otonomi Expo di tahun 2019. Pemirsa, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Herawati, dan sekarang saya berada di JCC Senayan Jakarta. Di mana di JCC ini ada diadakan pameran seluruh kabupaten di Indonesia. Ratusan loh pemirsa. Dan di sini diadakan Apkasi Otonom Expo 2019. Kegiatan Apkasi Otonomi Expo dari tahun ke tahun dikunjungi tidak kurang dari 15.000 orang loh, dengan jumlah kunjungan ditambah dengan liputan dari berbagai media nasional, baik TV, radio, cetak maupun online, jelas akan membuat daerah asal peserta lebih dikenal oleh masyarakat luas, baik skala nasional, regional, dan bahkan dunia internasional. Saya sekarang berada di Stan Kabupaten Jayapura, di mana sangat unik pemirsa. Di sini di belakang saya pemirsa ada terdapat seorang bapak nih dari asal Papua ya Pak ya, Sentani Pak ya, di mana sedang asik dilukis wajahnya dengan adik, namanya siapa? Kahar Ohe. Kahar Ohe. Pemirsa, di sini juga selain melukis wajah, sini ada yang serunya juga, pemirsa. Di mana ada anyaman rambut. Anyaman rambut itu kalau nggak salah masyarakat mengenal di Kepang. Oke, pemirsa, nanti sebentar baru saya tunjukkan ya, pemirsa. Oke, kita jalan-jalan dulu yuk. Berbagai stand pun dipamerkan di acara Apkasi Otonomi Expo tahun 2019 ini. Tak terkecuali adalah stand dari Kabupaten Jayapura yang juga ikut meramaikan pameran Apkasi Otonomi Expo tahun 2019. Tak tanggung-tanggung pemirsa, pameran yang disuguhkan oleh stand Kabupaten Jayapura membawa hasil bumi serta pernak-pernik khas Papua seperti buah merah yang tak diragukan lagi khasiatnya. Tapi uniknya buah yang satu ini sudah dikemas dengan sedemikian rupa sehingga berubah menjadi sabun mandi. Tak hanya dibuat menjadi sabun mandi, buah merah ini juga dimanfaatkan dan diolah menjadi bahan perawatan kecantikan, suplemen, dan lain sebagainya. Selain buah merah, ada juga kakao atau buah coklat yang dapat ditemukan jika berkunjung ke daerah Papua. Selain itu ada juga sagu yang adalah bahan pokok khas Papua yang biasanya dimasak menjadi papeda oleh masyarakat. Serta ada juga pernak-pernik dan kulit kayu yang didatangkan langsung dari Kabupaten Jayapura dan dipamerkan dalam Apkasi Expo 2019 ini. Nah ini pemirsa, salah satu contoh untuk dianyam. Nah, anyam rambut ini berasal dari Papua, di mana sehelai demi sehelai itu harus dikumpul sekecil mungkin baru dijadikan satu. Seperti ini hasilnya. Bisa lihat ke televisi? Nah, cantik kan pemirsa? Oke, pemirsa, selain itu, di sini juga dipamerkan ada berbagai tas, jenis tas yang sangat cantik dibuat dari kulit kayu, baik dari dinas mana ini ya Bu ya? Dinas Koperasi dan UKM. Oh, Dinas Koperasi dengan UKM. Ibu, kalau saya bisa tanya Bu, ini dihargai berapa sih Bu?
Harga 150.000. Harganya 150.000, ada 350.000, tergantung jenisnya, Bu. Oke. Pemirsa, cukup murah loh pemirsa. Hanya 100 sampai 250 pemirsa. Dan ini kemungkinan di bawah sangat jauh di ujung daerah sana pemirsa. Dan selain itu, saya agak tertarik ini. Di mana ada buah merah. Buah merah itu dijadikan suplemen. Berbagai suplemen di sini. Nah, buah merah itu seperti ini pemirsa. Oke, seperti ini. Mungkin coba kita tanya-tanya ya pemirsa ya. Buah merah itu yang seperti apa? Dan kalau saya nggak salah pemirsa, buah merah ini hanya terdapat di Provinsi Papua dan Papua Barat saja. Oke, Bapak, kita bisa melihat wujud aslinya buah merah seperti apa sih, Pak? Oke. Wujud aslinya seperti ini, pemirsa, di mana seperti nangka, berduri-duri tapi nggak terlalu tajam. Dan ini saya nggak tahu ini fungsinya seperti apa, karena saya udah melihat sudah jadi berupa kapsul, berupa sabun, dan beraneka macam produk lainnya pemirsa. Dan mungkin saya tanya-tanya sedikit, yang Bapak tadi dilukis wajahnya, Bapak namanya Pak siapa? Saya Tommy. Bapak Tommy dari dinas mana, Pak? Dinas Tanaman Pangan. Oke, Bapak bisa dijelaskan sedikit nggak? Ini saya agak penasaran, buah merah ini seperti apa sih, Pak? Manfaatnya, Kak? Kalau manfaatnya ini ada di dokter yang kami siapkan ini. Salah satu, mencegah kanker. Okay. Dua, mencegah diabetes. Oke. Okay. Mencegah tekanan darah tinggi dan penyakit lain yang terkait. Yang kelima, membantu mencegah HIV dan AIDS. Oke. Okay. Bapak, ini ada beberapa suplemen yang dihasilkan, Pak, ya? Iya. Itu untuk apa sih, Pak? Dan itu diproduksi oleh putra asli Papua sendiri, ya, Pak. Iya. Bisa diceritakan sedikit pada saat produksi? Oh, ya. Ini. Salah satunya kapsul ini. Kapsul ini. Ini yang kapsul buah merah ini. Ya, ditunjukkan di kamera, Pak. Ya, ini yang kapsul buah merah. Oh. Yang ini sabun dari buah merah. Wow, ini pemirsa ada sabunnya untuk muka. Jadi ini aman. Ya, buat untuk kulit. Apa, untuk yang sakit kulit, gatal-gatal apa, dipakai ini produk sabun ini. Oh, berarti ini untuk khusus yang kena bakteri atau jamur ya pemirsa ya, ini cocoknya sabun ini pemirsa. Selain itu ada ini pemirsa, ada coklat yang terbuat dari buah merah. Saya agak penasaran pemirsa, ini bagaimana sih rasanya pemirsa, karena taunya kita itu terbuat dari kakao dengan berupa gula dicampur, Pak, ya. Ini khusus buah. Oke, ini diproduksi sendiri, Pak, di Papua ya, Pak, ya? Silakan kalau mau dibuka nih. Mari buka untuk bisa lihat isinya. Saya agak penasaran, bisa silakan. Ya, Pak, ya? Ya. Pemirsa, ini coklat dari Papua. Mungkin masyarakat di luar pada umumnya tidak mengenal coklat dari buah merah ini. Saya juga baru kali ini saya melihat pemirsa. Mungkin nggak beda ya dengan rasa-rasa coklat di luar lain, atau ada keunggulannya sendiri. Coba ya. Pemirsa, coklat ini mungkin rasanya hampir sama dengan di luar, tapi ada perbedaannya pemirsa. Di mana coklat ini dipadukan dengan buah merah, dan buah merahnya itu tidak beraroma sama sekali. Dan enak. Berapa sih, Pak, satu begini, Pak? Kalau yang ini 30.000. 30.000. Yang ini 70.000. Oke, bisa diproduksi sampai banyak ya, Pak, ya? Iya, untuk di Jayapura produksi banyak. Ini kami bawa sebagai bahan untuk pameran saja.
Oke pemirsa, saya kemungkinan Bapak bisa buat saya Pak? Ya, boleh boleh. Makasih. Oke, coklat ini dia agak ada aroma asam-asam sedikit, perpaduan manis, perpaduan pahit, pas sekali di lidah. Oke, kita lanjut pemirsa, stand apa aja yang di sini?